dari Al-Wahdah. Mudah-mudahan semua yang di dalam kegiatan ini mendapatkan amal ibadah dari Allah SWT. Terima kasih. Laku promotor dalam pengadaan bantuan ini, apa-apa saja yang kita akan distribusikan ke Musambah? Baik, alhamdulillah. Saya inginkan dulu bahwa gerakan Wahdah Peduli dan Wahdah Inspirasi Zakat bekerja sama dengan tim Garuda Bidung Penua melakukan kegiatan sosial yaitu penggalangan dana untuk bantuan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa bencana di Masamba, ya lebih tepatnya di Kabupaten Luwu Utara. Kegiatan yang kami lakukan ini sumber dananya yaitu dari masyarakat umum, kemudian ada beberapa dari pihak komunitas, diantaranya Komtras, komunitas pedagang pasar sentral, serta saudara-saudara kami dari Batu Salam, dan ada beberapa ormas perkumpulan yang turut serta ambil peran dalam hal ini. Kemudian tujuan penyaluran dana ini adalah untuk saudara-saudara kita yang ada di Masamba yang sedang dilanda bencana. Mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan beban beliau sehingga bisa beraktivitas kembali seperti biasanya. Dan sebelumnya kami sampaikan kembali bahwa 3 hari ke depan kami akan melaksanakan kegiatan ini. Dan insya Allah gelombang kedua kami akan berangkatkan kembali dari tim relawan kami dari Garuda, Wahdah Peduli, dan WIS sendiri. Serasa demikian kami sampaikan pada saat ini. Terakhir Pak, ada informasi dari Mas Amba bahwa yang sangat dibutuhkan di sana adalah kain kapan. Apakah sudah ada disiapkan untuk ke sana? Alhamdulillah. Yang kami sayangkan tadi karena informasi terakhir baru kami dapatkan setelah ingin pemberangkatan. Namun alhamdulillah ada beberapa tokoh masyarakat dari pihak pemerintah, kepolisian dan Koramil, dan kebetulan ada juga perwakilan dari Dewan langsung memberikan sumbangsi sehingga kami menindaklanjuti. Dan alhamdulillah kain kafan sudah kami siapkan dalam langkah pertama ini adalah 5 roll. Dan langkah berikutnya kita tunggu konfirmasi dari tim yang ada sudah di lokasi. Terima kasih. Inilah rasa kepedulian masyarakat Siwa
telah berhasil mengumpulkan hasil donasi sekitar 6 mobil yang siap diberangkatkan pada malam ini untuk saudara-saudara kita di Masamba. Mudah-mudahan bisa meringankan beban dari saudara-saudara kita yang terdampak musibah banjir bandang tersebut. Terima kasih kepada masyarakat Siwa. Terima kasih. Dan mudah-mudahan amal ibadah saudara-saudara bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin.